Wow, mau pulang, tapi mobil kita mogok. Wah, apa itu? Wih, ada apa di sana rame-rame? Ayo aku ke sana. Aku harus ke sana. Ada apa nih warga-warga rame-rame? Gini Pak, di dorongan itu terjadi korban kecelakaan lagi. Iya benar, sampai terowongan itu jadi pusat hantu. Yang benar Pak, emang ada apa di terowongan itu jadi angker? Alkisah, ada dua orang gadis yang kecelakaan, jadi arwahnya penasaran. Jangan sesekali Bapak melewati terowongan itu saat ada kabut di malam hari. Emang kenapa Pak? Ada sesosok hantu yang mengganggu warga yang lewat. Mau nanya Pak, di sini ada taksi atau angkutan umum lewat nggak pas jam segini? Jarang sekali. Waduh, hati Upin, masa iya ada hantu? Saya buktikan saja. Oke. Lah, si ada mobil, bagus juga buat pulang ke rumah. Ada mobil, oke. Naiki mobilmu. Ada mobil di sini. Wah, mobil hitam. Wih, menakutkan juga sih. Ayo kita naik. Sekarang kita menuju ke terowongan. Wih, ada setan. Setan. Wah, memang angker tempat ini. Terowongannya ikut mana nih, guys? Di sebelah sini atau sebelah sana? Oh, di sebelah sana. Harus balik, guys. Gila, Min. Ini terowongan kita terlewati saat kabut. Ya, mudah-mudahan saja kita dalam. Apa itu? Suara petir menyambar. Aku kira itu apa, teman? Wah, apakah di sini atau di sebelah ya? Wah, salah jalan kayaknya. Kayaknya aku harus kayaknya memang harus ikut lawan arah kita ya. Mesti ikut lawan arah. Apakah kita diarahkan untuk lawan arah, guys? Aduh, tapi gimana nih? Gaskan aja nih. Oh, itu dia. Kenapa ini harus lawan arah ya? Apa tuh yang warna putih? Mana? Nggak ada, nggak kelihatan apa-apa. Kok hilang? Ih, dia lihat apa? Benar nih yang dikatakan warga sini, ternyata terowongan ini angker. Apa tuh lagi jalan? Itu kan orang. Turun dari mobil, samperin. Oke, kita turun dari mobil, samperin. Mana? Kok hilang lagi? Ih, bapak itu hilang. Ke mobil aja tuh. Aduh, ke mobil aja. Ayo. Bapak itu tiba-tiba hilang. Gila. Ya, mobilnya terkunci. Aduh, gimana nih? Apa tuh yang melayang kayak kotak? Lihat ah. Kotaknya bergerak. Mana? Kok bergerak? Serem amat ih. Ada orang, samperin ah. Waduh, itu setannya kayaknya, guys. Tolong saya, tolong temukan jasad wanita yang kecelakaan tahun lalu. Di mana jasadnya? Ini kayak dia mau mengingatkan masa lalunya, guys. Di dunia gaib. Bagaimana saya ke sana? Pakai pintu gaib yang di tembok terowongan ini. Baiklah.
mana pintunya? Lah, menghilang lagi. Mana? Wah, itu pintu gaibnya. Wah, pintu. Ruangan angker ini, guys. Wah, Upin di mana nih? Aduh, serem amat tempat ini. Tapi aku harus menemukan jasad itu. Aku kayak di sebuah hutan yang sangat gelap. Oh no, aku takut. Wah, itu di sana ada apa ini? Astagfirullah, dia meninggal. Waduh, itu dia menakutkan. Waduh, banyak yang mati di sini. Mana? Temukan peti jasad wanita itu. Petunjuk batu. Mana petunjuk batunya? Gimana, cuy? Apakah kita harus naik ke sini? Di mana petinya ya? Halo? Apakah ada? Oh, itu di sana. Wah, kayaknya di sini deh. Oh my god, serem banget, guys. Ini kan petinya keluar dari dunia gaib. Oke, wih, di situ petinya. Aku tahu sekarang. Aduh, kasihan banget. Ayo kita keluar dari dunia gaib ini. Serem banget. Upin ketakutan, malah gelap sekali lagi. Akhirnya jasadnya dimakamkan dan Upin pun pulang ke rumah. Akhirnya sampai juga di rumah dan sudah tenang. Ini setannya. Terima kasih.